saya doakan mudah-mudahan panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Amin. Berkah rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menjawab salam ketiga kalinya, mudah-mudahan jodoh didekatkan. Mudah-mudahan setelah menjawab salam, Allah mengijabahi, diberikan imam yang soleh, ganteng hatinya, ganteng dompetnya, dan ganteng tabiatnya. Yang menjawab salam, mudah-mudahan yang sudah berkeluarga disakinahkan keluarganya. Amin. Disetiakan suaminya. Amin. Dijaga keluarganya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di majelis ilmi yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat iman, sehat jasmani, dan sehat rohani. Dalam rangka menghadiri berkumpul hari ini tepat Ilham berumur 21 tahun. Doakan mudah-mudahan Ilham jaya untuk dakwah di Hong Kong dan kita sambung di Indonesia. Dan mudah-mudahan kami para pengurus dan anggotanya diberi istiqomah dan amanah. Amin. Sebelumnya, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirul zaman yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Di sini, di 21 tahun MDZ Ilham ini, saya tidak bisa bercerita. Karena kalau saya bercerita sampai jam 8 malam, tidak ada habisnya. Intinya, tiada sukses tanpa proses. Dan suatu organisasi itu, kalau mendirikan itu, semudah kita membalikkan tangan. Tangan di sini dibalik. Hari ini aku buka organisasi, tak jenengno organisasi titik-titik. Yang sulit itu adalah mempertahankan dan ngomong anggota dan pengurusnya. Bunda kudu wong apik, bunda iki wong elek, wong mosal, wong sing gak duwe adab. Tapi setidaknya bunda bisa merangkul. Bunda itu artinya intinya sifatnya itu judes, cuek. Bunda itu cuek banget. Tapi ketika di dalam organisasi, saya akan menurunkan keegoisan saya. Kecuali nek jenengan kate wayahe lungo sembodo gak diumani tak temani iku sing bunda emosi. Di dalam saya sebagai ketua Ilham hampir menjabat ketua Ilham itu selama 6 tahun. Dipele yo wis aku kok gak mendengar. Saya ini pinginnya itu ada generasi penerus, setidaknya saya tidak selamanya di Hong Kong, panjenengan juga. Kita berdoa mudah-mudahan kita kembali ke tanah air menjadi pengusaha yang sukses, menjadi ibu yang benar-benar baik dan sukses. Amin. Kita sekarang meninggalkan anak, meninggalkan keluarga. Saya yakin tujuan panjenengan itu mulia. Panjenengan tidak menginginkan anak panjenengan seperti panjenengan. Saya seorang ibu, panjenengan seorang ibu. Panjenengan adalah ketua dan guru di dalam anak-anak panjenengan.
panjenengan. Nggih napa mboten? Nggih. Mewakili MDC Ilham, saya menghaturkan jasa kemungo khairun kasiro. Karena tanpa panjenengan MDC Ilham tidak ada apa-apanya. Saya berterima kasih, matur sembah nuwun. Panjenengan mau mengimili kami Ilham. Panjenengan disuruh boleh tiket kampus DP Melu. Terima kasih dan terima kasih. Tanpa panjenengan Ilham bagai butiran debu. Matur sembah nuwun ya, terima kasih dan semangat untuk panjenengan semuanya. Ya, ini di 21 Ilham kan jangan wah Ilham wes soke. Wah wes umur 21 tahun. Nek tiga wes soke, ya wes soke. Ya kan? Tapi ini kan bukan punya bunda. Ilham ini punya kalian. Cuma hanya Ilham yang wadai. Sekali lagi saya mengingatkan, ketika menghadiri pengajian, jangan melihat organisasi mana yang mengadakan, tapi niatkanlah panjenengan mencari ilmu. Panjenengan niatkan untuk bersedekah. Jenengan nangone Indonesia gak mungkin duduk sampai dekat dengan para ulama. Panjenengan ikhlas apa mboten sih? Ikhlas. Ikhlas ya. Iya. Bunda kita maaf ya kalau bunda itu sombong, dijepetin semaur, dijawel orang gelem. Tadi pagi siapa yang ketemu bunda, karena bunda tadi itu langsung nututi waktu bunda dari penginapan ke regel, karena kan ditunggu yai ya, demi untuk panjenengan. Sesungguhnya bunda itu ada king semuanya. Bunda itu kalau gak ketemu panjenengan seminggu, sangat I miss you, sangat bunda itu rindu. Dan saya undang besok pada hari Minggu tanggal 17 Maret puasa insya Allah tanggal 12 yang nak dua puluh lama NO G tapi intinya pokoknya tetap umumnya tanggal di sini Hongkong 12 tapi kita nggak usah lihat Muhammadiyah NO sing penting kita bisa menjalankan ibadah puasa sampai tuntas G. Kemudian kita diberi sehat tanggal 12 hari Selasa kita puasa, Senin malam Selasa kita taraweh. Nggih. Tarawehnya gak koyo nang Indonesia ono imami. Tarawehnya bareng orang-orang. Nggih. Gak masalah di sini darurat kita musafir walaupun 20 tahun. Ya, mudah-mudahan Allah selalu memberi kita panjang umur. Kita diberi bisa menikmati Ramadan tahun ini, tahun yang datang dan tahun yang mendatang. Amin. Saya doakan yang masih gadis, yang baru di sini, mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin. Orang atau barangan, duitnya ditabung lubang. Nanggone oma, nanggone oma dikirim, digawe oma, makro-makro ambil tuku karangan. Ingat, ketika jenengan mau ngasih galangan Korea, galangan Taiwan, ingatlah jenengan nang PT gak ono wong peduli kecuali keluarga, nggih? Ingat panjenengan ngurus dengan uang hasil utangan jenengan. Disaur dulu jangan mengingat anak orang, oke? Jodoh itu gak perlu digoleki. Kita berdoa Allah yang menentukan. Ojo ngomong aku tuh perawan kuwet, gak ada perawan kuwet. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Oke? Oke. Orang laki-laki mencintai ku bandani rek. Orang menjuru ngeloni to. Rek apa itu dikeloni to? Gak dibandani. Waduh, mana kaya uniku. Ya? Oke? Ya? Nanti Ilham Maret kita tidak dapat di atas G, ambil tiga jam tanggal G. Oke. Ilham pertama sebelum keberangkatan, mata ini Ilham. Ilham yang ke-21 kasih kami waktu 5 menit untuk potong tumpung, potong tumpang, angkat apa badan? Angkat ya. Selain Yai, ada yang
di Hong Kong. Subhanallah, Yai itu selalu ingin memviralkan para adik-adik Hong Kong di sana dengan kedatangan para ulama dan para habib. Hong Kong terhindar dari segala bencana apapun. Beliau Habib Ahmad Al-Hadar. Ini Ahmad Al-Anwar. Acara disambung ya. Wah, nggak kocok-kocok barang. Kocok-kocoknya ireng, mungkin tak ya. Habib Ahmad Al-Hadar tampan, Ahmad Al-Hadar mapan. Allahumma salli
Saya mohon keikhlasan dan tenangan semua. Mohon keikhlasan.